Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Afizah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong, Bintulu, Sarawak, ingin berkongsi tentang kad perlapanan. Okey, kad ini adalah nilai digit daripada gandaan 8. Kad pertama adalah nombor 1. Kad kedua adalah 1 darab 8. Manakala kad yang seterusnya adalah 8 darab dengan 8, iaitu hasil 2, hasil kad nombor 2 didarabkan dengan 8. Okey, kita akan dapat 64. Dan kad yang seterusnya adalah 64 darab dengan 8, iaitu 512. Andai kata kita memerlukan kad selain daripada 4 kad ini, kita boleh darabkan hasil kad yang keempat dengan gandaan 8. Okey. Baiklah, kad perlapanan ataupun kad 8 ini boleh digunakan untuk menukar nombor asas 8 kepada asas 10 ataupun sebaliknya. Contoh diberi di sini adalah kita akan menukarkan 74 asas 8 kepada jawapan asas 10. Oleh kerana 74 ada 2 digit nombor, maka kita akan menggunakan hanya 2 kad sahaja, iaitu nombor 1, kad nombor 1 dan kad nombor 8. Okey, contoh di sini adalah 74. Okey. Kita akan gunakan kad iaitu kad pertama dan kad kedua. Kita akan gunakan 1 di bawah digit yang pertama dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kemudian kita akan gunakan 8 di bawah 7. Kemudian kita akan darabkan nilai di atas dan ke bawah. 4 didarabkan dengan 1, jawapannya adalah 4. Manakala 7 darab dengan 8 adalah 56. Seterusnya, kita akan tambahkan kedua-dua nilai ini menjadikan hasilnya adalah 60. Maka 60 adalah jawapan yang kita cari, iaitu 60 asas 10. Begitu mudah menukarkan nombor asas 8 kepada asas 10 hanya dengan menggunakan kad nombor 8. Selamat mencuba!